pelaku tawuran pelajar di Jalan Kuta Gandok, Dusun Kuta Gandok, Kecamatan Kuta Waluya, Karawang, Jawa Barat, yang menghilangkan nyawa seorang siswa SMP Negeri di Karawang. Berinisial KS, berusia 15 tahun, akhirnya berhasil diamankan oleh tim Sangga Buana Satreskrim Polres Karawang. Setelah sempat, para pelaku buron kabur usai melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Pelaku yang berhasil diamankan berinisial MHY berusia 17 tahun, sedangkan yang masih DPO berinisial D berusia 17 tahun. Kedua pelajar ini merupakan warga di Kecamatan Jayakerta, Karawang. Dalam kasus ini, karena pelaku masih berusia di bawah umur, Unit Reskrim Sangga Buana Polres Karawang tidak bisa menghadirkan pelaku dalam konferensi pers ini. Pada Selasa pagi 22 Agustus 2023, menurut Kasat Reskrim AKP Ari Pustami, dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua orang menjadi tersangka. Kedua pelaku telah melakukan perbuatan kekerasan disertai penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam dan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pelaku diamankan di rumahnya usai pelaku sempat melarikan diri setelah kejadian. Sementara peristiwa tawuran itu sendiri antara pelajar tersebut yang terjadi pada hari Jumat 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Kuta Gandok, Dusun Kuta Gandok, Kecamatan Kuta Waluya, Kabupaten Karawang. Pelaku dan korban merupakan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Korban sempat ditemukan oleh warga dalam posisi duduk dan sempat terhuyung saat berdiri. Sempat diberi perawatan ke rumah sakit RSUD Karawang. Namun korban tidak tertolong pada sekitar pukul 22.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Korban oleh pihak keluarganya dimakamkan di tempat tinggalnya di daerah Tunggak Jati, Karawang Barat. Sementara petugas kini masih mengembangkan kasus penyidikan tawuran tersebut. Dan petugas kini masih memburu pelaku lainnya yang masih buron kabur. Ya, sok. Kayaknya saya ikut sekitar jam setengah satu. Aku lagi makan bareng sama saya. Udah jemput, ngomongnya mau main doang. Gitu. Pas jam 6 sore, lihat dari Facebook ada gambar cucu di situ gitu, jadi kaget, langsung ke rumah sakit Cikangkung lihat cucu gitu. Dan benar itu anak Bapak? Iya. Kondisinya gimana? Kondisi gimana Bapak? Luka parah maksudnya. Bagian mana? Kepala, bagian kepala. Luka parah, kalau berumuran darah lah. Jadi rumah sakit. Meninggalnya di mana itu, Pak? Kalau meninggalnya di rumah sakit umum. Oh, dirujuk, Pak, ke rumah sakit umum. Dirujuk. Di rumah sakit itu kenapa? Katanya enggak memadai peralatannya. Jadi disuruh ke rumah sakit umum. Cuma satu luka gitu, Pak? Iya. Tapi enggak memadai gitu. Iya. Terus yang Bapak tahu korban ini sudah tawuran di mana? Dengar-dengar dari temannya dari Bojok apa di Gandok, Pak? Iya, Gandok. Ya, Gandok itu ya. Tolu ya yang dekat pom bensin itu, Pak. Itu. Korban ini tawuran atau diserang sih, Pak? Atau gimana? Diserang. Iya. Kata temannya mah kalah jumlah katanya. Dia kan di sini katanya 3 motor apa 4 motor sama temannya. Pas sampai sana udah diserang apa ya gitu. Kalah jumlah katanya. Apa namanya sih? Rohman. Rohman. Sejauh ini pelakunya gimana sih, Pak? Bapak tahu para pelaku? Ya, pengennya mah segera itulah tuntas gitu masalahnya, Pak. Iya, segera ditangkap ya. Bapak ini sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Iya. Dan jadi di TKP di Rengas Timur. Di Jalan Raya Kuta Gandok, pelajar desa Kuta Gandok, Kecamatan Kuta Waluya, Kabupaten Karawang. Korban KS umur 17 tahun, pelajar itu di Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat. Korban sekarang MD. Ya. Untuk kronologis pada hari Jumat tanggal 11 Agustus sekiranya pukul 16.00
telah terjadi tindak pidana fisik terhadap anak di bawah umur mengambilnya meninggal dunia dan dilakukan oleh para tersangka. Setelah kami melakukan rangkaian penyelidikan, kami menemukan dengan data transaksi kita menangkap pelaku atau anak. Anak ada dua, yang pertama adalah MHY, 17 tahun, Desa Temeri, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Yang satunya masih dalam pengejaran DPO, inisial D, pelajar, masih kita melakukan pengejaran, tim SAR gabungan masih di lapangan untuk melakukan rangkaian penyidikan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu anak. Untuk kronologis penangkapan, kita amankan pelaku atau anak ini di rumah masing-masing. Kita barang bukti yang kita amankan satu buah baju korban, jaket dan celana SMP. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan ini para pelaku ini statusnya masih sekolah atau putus sekolah? Masih sekolah, masih pelajar di Kecamatan Tolik. Modus motifnya apa nih? Modus motifnya mereka melakukan tawuran yang berada di TKP pada saat itu. Secara hunting mereka berkeliling, hanya bertemu di jalan, ketika langsung melakukan acungkan sajam jenis sisil, kemudian diacungkan ke para korban. Kemudian akhirnya korban ini mengambil luka bagian kepala, bagian atas, seketika langsung jatuh di TKP dan tidak hilang nyawa. Dan tidak berdasarkan informasi korban bahwa korban itu ada di rumah, kejadian ini di luar dan sekolah. Baik, kejadian ini pada sore hari, sekiranya pulang sekolah, melintas, kemudian tidak ada hal yang dikonfirmasi, seketika langsung melakukan tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan ini kan banyak pelakunya para pelajar dan masih statusnya masih sekolah. Upaya dari Polres Karawang untuk pencegahannya seperti apa, dan termasuk ada keterkaitan nggak terkait di blacklist SKCK itu ya kan? Himbauan dari Kapolres dari pihak kepolisian, kami mengimbau kepada orang tua maupun pihak sekolah untuk mengawasi betul-betul perilaku anak-anaknya, baik itu di sekolah maupun di rumah masing-masing. Dan kami akan melakukan serangkaian penyelidikan ataupun penyidikan jika terjadi suatu tindak pidana. Dan kami harapkan masyarakat juga untuk membantu pihak kepolisian dalam mengamankan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karawang. Dan pihak kepolisian juga akan melakukan patroli skala besar, kemudian juga akan melaksanakan patroli wilayah yang sekiranya menjadi rawan begal ataupun tawuran yang ada di Kabupaten Karawang. Soal peserta itu black list itu? Untuk SKCB kita akan gunakan sebagai bentuk keseriusan dari pihak kepolisian dalam melakukan penangkalan remaja. Artinya ada pesan juga bagi para pelajar bahwa jika terlibat tawuran dan lainnya itu otomatis akan tercatat di SKCB. Betul. Dan kemungkinan sulit buat kerja gitu. Betul. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan TV Berita memberitakan.